abang nak saman jawi 10 juta. Ini yang Syamsul lakukan akhirnya. Selamat datang ke Koci TV. Ini topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Pengarah Syamsul Yusof telah menarik balik saman yang difailkan terhadap pegawai penyiasat dan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi serta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Maib hari ini. Menerusi laporan harian Metro, Peguam Azahir Nasir yang mewakili pengarah filem Mat Kilau berusia 39 tahun itu mengesahkan perkara tersebut selepas pengurusan kes di hadapan Mahkamah Tinggi Dato' Ahmad Syahrir Muhammad Saleh. Dalam penyataan tuntutan, Syamsul memfailkan saman terhadap pihak berkuasa agama itu kerana menyebarkan fakta aib dan memalukan kepada ibunya berhubung kenyataan Ira Kaza yang dipanggil memberi keterangan kepada Jawi Ogos tahun lalu. Syamsul selaku plaintif mengambil tindakan undang-undang melalui Tetuan Azahir Suraini dan Azizan Arif dengan menamakan Pegawai Hal Ehwal Islam Bahagian Penguatkuasaan Jawi, Muhammad Haris Abdullah Pengarah Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail dan Mawib sebagai defendant pertama hingga ketiga. Berikutan daripada itu, Syamsul menuntut ganti rugi teladan ke atas defendant kerana didakwa dengan sengaja dan berniat jahat untuk membuka aibnya. Di samping itu, Syamsul juga memohon deklarasi gambar penyataan dan mengandungi nama Syamsul dan Ira 28 tahun, separuh tanda tangan dan penyataan bertulis adalah satu keterangan yang diambil oleh defendant atau ejennya tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 dan undang-undang yang berkait. Selain itu, pengarah berkenaan memohon deklarasi gambar penyataan itu yang dirakam oleh defendant atau ejen adalah dokumen dalam kawalan mereka. Ia termasuk deklarasi penyebaran gambar penyataan itu dibuat oleh defendant atau ejen. Dalam penyataan tuntutan, Syamsul berkata pada 20 Disember 2022, ibunya menghantar mesej menerusi aplikasi WhatsApp, iaitu gambar penyataan mengaibkan mengandungi nama Ira, separuh tanda tangan dan penyataan bertulis. Mengikut dokumen yang diperoleh, gambar penyataan itu mengandungi fakta mengaibkan dan memalukannya disebarkan kepada ibunya. Akibat penyebaran fakta aib itu, Syamsul berkata beliau dimarahi oleh ibunya dengan kata-kata yang mengguris perasaan. Selain mengalami tekanan perasaan dan akan membuat keterangan lanjut ketika perbicaraan kelak. Katanya, tindakan defendant atau ejen mengaibkan dan memburukkan imej, nama serta reputasinya selaku pelakon dan pengarah filem. Bangun pagi, gosok gigi, ayo. Alamak, gosip terkini. Masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.